Halo guys, balik lagi bersama aku Stagaipul. Di sini kita akan membuat konten apa ya guys? Di sini kita baru login. Nah, kita klik dulu ya. Ini kita baru login guys, belum tahu apa-apa eventnya nih guys. Kita lihat dulu guys. Nah, Epic Jepang coy. Epic Itali nih guys. Ngeri. Mid pedal ya. DMF ya guys, ngeri coy. Ini gak ada POTW ini. Calon pemain akan segera kaderuasa selesai. Nah, biarnya gak kita pakai itu guys. Gak ada guys perbaruan ini, harus kita. Nah ini kita coba nanti ya guys. Kita dapat mungkin 100 koin dulu harusnya. Tapi sebelum kita mendapatkan 100 koin nih guys, nih ya, kita terlebih dahulu tuh yang biar enggak mubazir itu kita coba dulu ya kan, push divisi 7 nih coy. Oke, kita langsung push ya guys, langsung masuk ke dalam in game buruan. Oke guys, di sini kita udah dapat musuhnya ya guys. Nah, kita lihat nih musuhnya. Kenapa dapat musuh kayak gini lagi guys? Mereka banyak ngeprank ini pemainnya ya guys. Nah, sebelum itu gua mau bilang guys, gua nih guys belakangan ini gua nggak buat konten gitu, karena sebelum malam Senin tuh gua ada acara guys, ada acara pernikahan lah tetangga gua. Nah, sebelumnya itu juga gua udah beres-beres, siap-siap dah, rapi-rapiin dah, bantu-bantuin ya guys. Nah, habis selepas pernikahan itu selesai guys, itu gua sakit asli sampai sekarang, masih sakit sampai sekarang, tapi sekarang udah agak mendingan. Banyak guys yang sakit itu guys, tetangga gua yang lain juga sakit, ada berapa orang itu guys. Gua juga kena itu guys, sakitnya gak tau. Ih, sumpah itu sakit kali kepala gua guys, itu denyut-denyut. Ya maaf ya guys, gue jarang upload video guys, gara-gara gue ada kendala ya, gue sakit, gue juga manusia guys, maafin gue ya guys. Ya mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam gamenya guys. Kita udah berada dalam gamenya, bola dipegang oleh kita ya guys, halan langsung kita mulai serius dulu guys. Halan kita nggak lagi nih guys. Itu enggak pelanggaran coy. Kena kosong duluan, kura-kura ninja kan. Bape nih bos. Waduh, jauh kali. Banyak main-main kita guys. Ini jauh kali guys. Jauh dari yang lain ya guys. Itu kenapa lagi malahut guys guys.
rekam dan juga tinggi guys. Malah kena pula badannya, ya Allah. Nih kita lihat nih bola kornernya kita guys. Ya Allah, habis waktu babak pertama guys, kita lanjut babak kedua. Oke okay. Gas babak kedua guys. Alhamdulillah, seri guys. Kita bersih juga guys. Astagfirullah. Gak tembus guys, ngeri. Gak tembus salon kita guys. Kornya lagi guys. Gak tembus juga guys, kosta kurta kita. Oh, ngeri oi. The attendance for this match was 71,898. Oh, lengket coy, ngeri. Gila kipernya guys. Astaga, stres aku dibikin kipernya guys, sumpah. Oke, boleh juga nih kipernya guys.
Astaga, akhirnya menang juga guys, tapi menangnya nggak telat, cuma 1-0 aja guys. Boleh. Ini kita kalau nggak salah masuk ke divisi MMA guys. Oke, kita lihat dulu guys. Ngeri. Nah lihat guys, dia diselamatin kiper ngeri kali guys, asli. Nah pemain bintang kita Mbappe malam ini, Di Marco juga berjasa guys. Halan kita nggak gerak guys dibuat mereka. Coba kita lihat ya, kita udah divisi 7, kita lihat kita naik divisi 6 gak ya guys. Promosimu telah diputuskan, kamu bisa melewati laga yang tersisa dan berlanjut ke putaran berikutnya. Mantap guys, kita lanjut ke divisi 6 guys. Tipis masuk ke divisi 6 kita guys. Oke lah guys, mungkin segitu aja video kali ini. Kita cuman mau ngepush divisi tadi guys, baru login langsung ngepush divisi. Ya maaf ya guys kalau selama ini kita jarang buat konten, mungkin kedepannya kita akan semangat lagi membuat konten. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, comment, and share ya guys. Bye bye, see you next time.